Halo sahabat tani dimanapun Anda berada. Sekarang saya sedang berada di perkebunan singkong sahabat. Jadi ini singkong dicampur dengan tumpang sari dengan pisang sahabat. Nanti kita akan coba memanen singkong tersebut sahabat. Ini sudah bisa dipanen sahabat, sudah berumur sekitar 10 bulan atau 11 bulan seperti ini sahabat kondisinya. Ini sangat subur sahabat, isinya pohonnya seperti ini, subur besar dan tentunya isinya nanti akan sangat banyak sahabat. Simak terus videonya sahabat, nanti kita akan coba memanen singkong tersebut sahabat. Ini sudah bisa dipanen sahabat, sudah berumur sekitar 10 bulan atau 11 bulan seperti ini sahabat kondisinya. Ini sangat subur sahabat, isinya pohonnya seperti ini, subur besar dan tentunya isinya nanti akan sangat banyak sahabat. Simak terus videonya sahabat. Perawatannya cukup mudah sahabat. Ini tinggal dikasih pupuk kandang seperti ini sahabat. Terus tanahnya digemburkan. Nanti dia akan subur seperti ini sahabat. Saya akan mencoba mencabut dari pohon singkong tersebut sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wesh. Sangat besar sahabat isinya. Lihat ini sangat banyak sahabat isinya. Nah seperti ini sahabat isinya, saya sudah mencabut satu batang dari pohon singkong ini sahabat. Nah lumayan, ini batangnya sangat subur sekali, daunnya sangat rimbun sahabat. Seperti ini. Ada beberapa teknik dalam menanam singkong seperti ini sahabat, atau dalam mengolah tanah. Ada yang kita cangkul hanya berbaris seperti ini sahabat, dibikin memanjang seperti ini. Ada juga yang dicangkul full seperti itu sahabat. Nah ini teknik dengan cara memanjang. Demikian tadi sahabat cara kita memanen dan merawat pohon singkong agar nanti bisa menghasilkan singkong dengan apa yang kita inginkan sahabat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya sahabat.